terbantu penyakit dengan Setelah melakukan pengejaran selama lebih dari sebulan, jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta akhirnya berhasil membekuk 4 pelaku begal motor. Mereka adalah RA alias Bencong, DK alias Genje, GKW alias Ketel, dan AP alias Negro. Bersama mereka, polisi juga membekuk 2 orang lainnya yang diduga sebagai penadah barang curian, yaitu HSS dan FY, yang masih mempunyai hubungan bapak dan anak. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku begal motor ini tidak segan-segan melukai korbannya. Mereka selalu membekali diri dengan sajam dan menyasar korban yang berada di tempat yang sepi. Selain membawa sepeda motor korban, para pelaku ini juga membawa kabur barang-barang lain milik korbannya, seperti uang tunai, handphone, dan sebagainya. 12 Agustus 2020 sekitar pukul 16, Osnal Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh AKP Arci Nevada berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial RA alias Bencong di rumahnya di Wonosari yang berperan sebagai penjual HP. Dari hasil kejahatan tersebut langsung dikembangkan lagi menangkap tersangka DK alias Genji, lalu TSK GKW alias Setel, dan tersangka AP alias Negoro di beberapa lokasi di daerah Yogyakarta. Kemudian barang bukti bisa kita amankan, baik handphone maupun sepeda motor, termasuk juga 2 orang tersangka sebagai penadah dari hasil barang-barang curian ini. Para pelaku begal ini sebenarnya mempunyai profesi tetap seperti driver ojek online, tukang parkir, serta juru masak di sebuah kafe. Namun berdalih demi menambah penghasilan, mereka nekat melakukan tindak kejahatan sebagai pelaku begal motor. Atas perbuatannya, 4 pelaku begal motor diancam dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan atau curas dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara 2 tersangka lain yang diketahui menjadi penadah bakal dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Hari Atmaja, Jogja TV. Yeah,